Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan episode spesial aku ditemenin sama tamu spesial. Gede banget di sini, tamu lama ini. Yes, kan? Yes, tapi kita udah berbulan-bulan tidak bersama karena Rega mengharapkan muara kasih bunda. Oh iya, seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh Afan ini. Iya, muara kasih bunda. Kalau lagu udah begini nih sebenarnya kayak jebakan sebenarnya. Iya enggak sih? Kalau kita enggak pintar-pintar mengatur emosi, bisa berumbai air matanya. Jadi kalau penyanyi nyanyi lagu ini sebenarnya harus bisa kontrol semuanya, ya kan? Jangan kita yang sesenggukan, tapi penonton juga harus sesenggukan. Iya. Ini seperti apa nyanyiin lagu ini, memperkenalkan lagu ini di halayak orang Korea. Betul. Gimana Afan mempersembahkan lagu buat orang-orang yang di sana ya. Penasaran improve-nya seperti apa? Yes, langsung aja kita tontonin Afan. Muara kasih bunda. Halo, Mami. Afan. Wah, dimulai dengan seperti udah, ini. Iya. Di Korea, Afan kangen sama Mami, tapi Afan udah nggak apa-apa di sini. Udah semangat karena di sini juga ada Jeman Hyung juga yang nemenin Afan. Dia selalu nemenin Afan kemana-mana. Oh. Dia asik orangnya. Enggak, yes. Orangnya nggak jahat kok. Coba ya mereka bisa berbahasa gitu ya, enak ya. TikTok kan. Oh, ada Mami sama Papa. Saya papinya Afan. Siapa papinya Afan ini? Kenal ya. Sahabat gue ya, jika kalian bully lagi ya. Maminya ya melu sih ya. Iya, Afan. Kayaknya first time juga mungkin Afan jauh. Iya kayaknya. Iya kan, sendirian lagi. Aduh, enak. Aduh. Enak lah. Ini mengagetkan aku di awalnya. Rasanya enak banget. Rasanya enak banget, sumpah. Bagian ini. Bunda, yes. Engkaulah muara. Itu enak banget. Ini kalau subscriber lama pasti tahu banget. Ini tipe aku deh yang susah untuk tersentuh. Tapi ini baru awal aja udah kena banget nih. Kena loh, bener. Ini kena banget. Aduh, gila. Gila enak banget, sumpah. Gila ini mah feel-nya terutama ya, feel-nya tuh nyampe banget. Bahaya. Oh, Afan. Aku kena juga aku nih, aku kena juga. Aku kena nih. Ini aku kena loh beneran. Aku juga kena. Dia kena ini. Juga gara-gara Afannya kena, kita kena. Aduh, ini feel-nya enak banget. Ini jujur ya, ini gara-gara Afan yang nyanyi ini kita kena semua nih. Nah. Afan kena tuh. Kena tuh maksudnya ya, dia ke bawah menahan kalian dengan suaranya udah gitu nahan. Ya, kan. Ah, kena gua. Oh, enak banget. Udah. Ini mah benar-benar hard.
kalau nyanyi lagu gue nangis tau beneran asli. Iya, rasanya enak banget, rasanya sumpah enak banget. Dan dari awal tadi udah gila rasanya. Iya, kalau kita pakai hati emang susah nyanyi lagu ini. Gini Avan ini udah nahan nangis ya. Aku gak nyangka Avan bisa mengungkapkan rasa sebesar ini. Yeah. Karena kita taunya kan ya kalau nyanyi di DA kemarin kan lagunya yang ngebeat-ngebeat, yeah, yang lancar, yang bahagia. Lebih gitu. Ke, yeah. Iya kan? Betul. Gak pernah yang sampai mengutamakan rasa yang dalam banget. Ini rasanya dalam banget. Peluk dari jauh buat Avan. Lagu kedua yang dibawain Avan, Murah Kasih Bunda. Wah, memang kalau dengar lagu ini tuh jujur hari selalu kayak pasti kebawa suasana. Tuh hari aja pasti iya. Lansana tuh lebih berasa lagi sih. Kalau secara langsung tuh pasti berasa banget. Bener banget. Paling momennya lagi jauh ya gitu, sama orang tua. Pasti kayak ingat sama ibu, sama perjuangan ibu dulu sama hari. Kok jadi sedih banget sih ini. Udah nangis kan? Oh. Semua pada nangis kan? Rasa tuh gak bisa dibuat-buat. Ya. Kalau sedih ya sedih semuanya. Berasa gitu. Kadang kan kita dengerin lagu berbahasa asing karena kita nggak ngerti artinya ya. Tapi karena dia nyanyiinnya rasanya enak banget, kita ngerti ya lagu ini kebawa gitu kan. Kok sedih ya, kadang kita denger lagu Korea kan. Yeah. Banyak kan lagu-lagu Korea yang sedih, kita nggak tahu artinya, tapi sedih kebawa, kan? Kok sedih ya. Yang ini Avan aku yakin penonton di sana juga pasti berasa. Yeah. Yang dirasain sama Avan. Gak perlu dia pakai power yang kencang banget nyanyinya. Doamu ku sertakan rasanya. Kita bisa maklum ya suara Avan mulai goyang karena memang karena nahan banget ini nahan. Coba kalian lagi nangis nyanyi. Nah, biar tahu rasanya gimana gitu. Kita tahu nih apa yang dirasain sama Avan. Avan kenapa sih? Ntar gue diketahuin sama Kak Farhan yang mau ngomong Avan. Diketahuin sama Kak Farhan gitu. Avan ini masih sama. Aduh rasanya enak banget. Yes. Semoga aja mami apa papinya gak nonton ya. Sampai nangis beneran ini. Ntar dulu ya. Napas dulu. Tetap dia bertanggung jawab lah. Thank you.
rasa ini gila. Ah, gue mah mewek jadinya, malu. Gila, ini sebenernya gue tahan. Aduh, cesek banget sih gue, sumpah. Enggak nih, jujur li ya, dari awal-awal tadi Avan nyanyi kan. Bunda, engkau muara kasih dan sayang. Itu rasanya udah kena dan nendang rasanya. Udah kena banget, bener. Itu dari awal tuh rasanya tuh udah di... berkata, udah ngegas apa tuh di awal rasanya. Dan makin ke belakang malah apanya makin sedih. Yeah. Kita rasanya tuh makin dapat gitu. Yes. Ya inilah buktinya. Yes. Berhasil banget ya bawakan lagu ini ya. Oh, berhasil sih aku bilang Avan. Gila, ini pertama kalinya aku nangis Avan nyanyi. Yes. Gak pernah, biasanya aku selama ini, wah seneng banget gitu, ya, fun banget. Happy ya. Tapi kali ini pertama kali Avan bikin aku menangis seperti dibuat ini. Nangis oleh Avan. Keren. Gak ada kata lain. Keren. Udahlah, malu aku buat kalian semuanya. Aku udah cukup malu hari ini dibikin nangis sama Avan. Kalian semuanya subscribe channel aku. Jangan lupa loncengnya nyalain juga dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.